Mangsa juga berada di lokasi ketibaan. Dua mangsa telah pun dibawa masuk prison. Selebihnya masih lagi di bawah. Selepas ini, jangan lupa untuk ikuti live Facebook sekali lagi yang saya akan bawakan untuk sidang media. Thank you.
nama penuh, nama penuh sikit lagi. Nama saya Basri bin Aziz. Umur 55. Saya sebagai tekong ganti je lah sini. Dulu memang saya yang bawa bot ni. Tapi saya dah berhenti, saya tekong sebab ada masalah, tekong dia sebenarnya. Jadi saya gantilah trip ni. Ombak ni selalu kuat. Ombaknya melebihi 5 meter. Ketinggian. Jadi kami balik tu pun, perjalanan kami dalam 4 knot, 3-4 knot je. Tak boleh nak lebih. Tak boleh laju. Jadi papan depan tu pecah. Yang bawah ni pecah, air masuk ke depan. Tak boleh nak buat apa. Itulah yang kita tahu jadi tu. Lepas tu dalam pukul 1:30 tu, kami dah mulalah. Dah cuba ni pun tak boleh. 1:45 tu tenggelam pun tu. Pantas sebab depan tu dia pecah luas. Papan ni seping tu macam buka tu. Jadi air tu masuk. Dia dah buka. Itu yang kita dapat tahu, perlu kita tahu lah. Masa kami dalam 1:45 tu, sampai pukul 7:30 baru kami dapat jumpa dengan bot kat tunda. Bot kat tunda ni lah yang selamatkan kami. Alhamdulillah lah. Bila kami bagi syarat pun dia pun cepat. Tindakan cepat lah. Alhamdulillah. Haram-haram. Sampai ke sini pun KPM pun banyak membantu semua jabatan lah. Kebanyakannya semua pakat kerjasama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya. Ucapkan. Waktu kejadian tu, bot tu sedang balik ke Langkawi ke atau baru keluar? Sedang balik ke Langkawi. Dah dekat lah, tak jauh. Dia cuma ada dalam 14 meter, 14 kilometer tu lah dah sampai Langkawi. Jadi dah dekat dah, dah tak jauh. Dia berarti sebagai tekong lah. Ya, saya sebagai tekong. Apa nama buat ni? Empire Masuri. Empire Masuri. Ya. Okey. Kita makan lagi, Pak? Nah, belum lagi. Daripada setengah hari tadi. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih. Terima kasih. Mari, Tuan. Boleh, TV Tuan. Okey, terlebih dahulu maklumat lanjut berkaitan dengan bot karam di perairan Langkawi, yang mana kita telah terima maklumat pada jam lebih kurang jam 2 petang tadi yang melibatkan 18 orang pemancing termasuk kru. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan jam 11.45 malam tadi, kesemua 18 pemancing dan juga kru bot yang karam itu telah dapat diselamatkan oleh abun nelayan tempatan sekitar jam 3 petang di kira-kira lebih kurang 10 batu nautika barat Pulau Singa Besar. Kapal maritim Tenggo dan juga bot penyelamat 5 yang berada di lokasi kejadian telah memindahkan atau mengambil semua kesemua 18 orang pemancing dan kru tersebut untuk dibawa ke jeti Bukit Malun. Dan setibanya 18 pemancing itu dapati terdapat 2 pemancing yang mengalami kecederaan yang melibatkan salah seorangnya kemungkinan disyaki mengalami kaki patah dan seorang lagi kecederaan pada sebelah tangan kiri. Lain-lain pemancing dan juga kru seramai 16 orang lagi alhamdulillah dapat sihat. Walau bagaimanapun kita akan melakukan ujian kesihatan juga untuk 16 lagi pemancing dan kru yang diselamatkan. Dan untuk ketika ini ingin saya menasihatkan kepada pemancing-pemancing ataupun komuniti maritim yang berada di sekitar Langkawi di negeri Kedah dan juga Perlis agar sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca pada ketika ini, yang mana keadaan cuaca sejak 2 hari yang lepas adalah tidak begitu baik di perairan Langkawi terutamanya, yang mana seperti dimaklumkan tadi keadaan laut amat bergelora mencecah sehingga 5 meter. Itu adalah amat berbahaya kepada sebarang aktiviti-aktiviti di laut untuk terutamanya kepada pemancing-pemancing. Dan kepada pemancing ataupun komuniti maritim yang hendak keluar ke laut untuk membuat aktiviti masing-masing, dinasihatkan untuk terus memastikan mendapatkan maklumat berkaitan perubahan cuaca yang berlaku di perairan negeri Kedah dan Perlis terutamanya di Langkawi, dan juga memastikan alat-alat
keselamatan seperti jaket keselamatan, lampu keselamatan dan juga alat komunikasi sentiasa beroperasi sepenuhnya agar kejadian seperti ini dapat kita elakkan. Dan pihak FMM sendiri di negeri Kedah dan Perlis ini dapat melakukan operasi cari selamat dengan lebih cepat dan pantas. Dan ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua agensi-agensi sahabat yang turut serta membantu dalam operasi cari selamat seperti pihak TADM, pihak polis dan juga pihak kesihatan sendiri yang turut membantu untuk operasi cari selamat kali ini. Okay. Okay, tuan. Terima kasih, tuan. Okey, tuan. Cukup. Terima kasih semua. Selamat. Alhamdulillah. Selamat malam.